Kabar gembira kembali datang dari atlet renang Ponorogo Swimming Club atau PSC, yakni Alivia Ratu Aska, perenang terbaik KU25 Putri, dan Ananta Virya Purisanegara, juara 2 KU6 Putri, dalam kejuaraan Fun Swimming 2 Adventurer Solo 2023. Kejuaraan renang ini digelar di kolam renang Manahan Solo. Mendapatkan juara perenang terbaik tersebut lantaran Alivia Ratu Aska telah berhasil meraih 4 medali emas, 5 perak, dan 1 perunggu. Adapun Ananta Virya Purisanegara juara 2 setelah berhasil meraih 3 medali emas, 5 perak, dan 2 perunggu. Selain itu, atlet PSC Renatan Febrian Yoga Saputra KU2012 dalam kejuaraan tersebut juga berhasil meraih 2 perak. Keduanya memang menjadi atlet kebanggaan Ponorogo Swimming Club atau PSC saat ini. Lebih lanjut, Anang Sastro mengatakan, dukungannya kepada sang putri sebab kata dia, renang merupakan salah satu olahraga yang tidak hanya dapat meningkatkan gerak tubuh, melainkan juga berguna untuk menanamkan keberanian, percaya diri, serta keselamatan diri dan orang lain. Selain itu, renang juga menjadi salah satu jenis olahraga yang dilombakan pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN. Anang Sastro sebagai orang tua dari Alivia Ratu Aska mengaku bersyukur anaknya bisa menjadi juara. Tentunya semua yang telah dicapai ini tidak lain atas semangat latihan dari Alivia Ratu sendiri karena sebagai orang tua hanya terus memberikan dukungan dan doa. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kegiatan kami selama 2 hari ini dari Adventure Team luar biasa sukses ya dengan 450 peserta. Mudah-mudahan ke depan kami bisa menyelenggarakan event lagi yang seperti ini, tentunya dengan dukungan dari kalian semua. Kami berharap mendapat selalu dukungan untuk memasyarakatkan olahraga renang supaya lebih semangat lagi mulai dari usia dini, karena olahraga renang menjanjikan prestasi juga kesehatan tentunya. Terima kasih, salam olahraga, salam PSC, jaya! Dari Solo, JKTV melaporkan.